Ini cerita juga, cerita tentang orang gendut yang kepingin kurus ya. Namanya Sulis. Dia bilang ini selalu bangun tidur dia sedih melihat tubuhnya ada atau badannya bongsor atau gede. Dia pingin lihat teman-temannya kan ideal semua, dia pingin juga lah kayak teman-temannya ideal. Jadi ada orang yang deketin pacarnya juga enak dilihat. Satu saat dia bingung, dia pergilah ke dokter spesialis, dia ketemuin dokter yang bisa membantu dia untuk menurunkan berat badan. Dia cerita sama dokter, "Dok, saya ada masalah besar." "Ah, masalah apa? Saya lihat kamu sehat-sehat aja." "Bukan dok, lihat aja dok, dengan tampilan tubuh saya begini, masa dok nggak lihat?" Dokter itu tersenyum. "Jadi masalahnya kamu mau apa?" "Saya kepingin kurus dong." "Oh begitu. Iya, saya minta dong, apa sih jalannya? Apakah saya harus disedot lemaknya atau apa dan sebagainya?" "Oh nggak perlu, kamu cukup menggelengkan kiri dan kanan." "Lu cuman itu aja dok, kapan gelengkan?" "Ya gelengkan kepada pada saat orang nawarin kamu makanan, kamu geleng, nolak artinya." Wah ini rupanya apa jadi caplok, jadi ya itulah bakat ya. Begitu dokter, udah hebat juga ya. Ini bisa mungkin juga dicoba. Oke, itu buat happy-happy, buat semangat, bikin kalian juga naikin imun. Oke, salam humor dari Mega Bule atau Bedu.